Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya dulu juga adalah mahasiswa yang tidak punya kemampuan dari sisi ekonomi. Saya harus terpaksa keluar dari Universitas Indonesia karena ketidakmampuan dalam sisi ekonomi. Tapi dengan motivasi yang kuat, saya mampu mengatasi itu semua dan saya bisa melanjutkan sekolah. Dan akhirnya juga bisa menamatkan sampai S3. Dan akhirnya saya bisa pada posisi saat ini. Artinya, jangan sampai kendala ekonomi menjadi hambatan utama kita di dalam mencapai sesuatu. Kuncinya adalah motivasi. Motivasi ini adalah sesuatu yang digerakkan dari dalam. Ya. Nah, oleh karenanya, apa yang menjadi motivasi kita? Biasanya, rangsangan ekonomi menjadi motivator bagi kebangkitan. Motivasi yang paling tinggi adalah keyakinan. Keyakinan itu tentu berasal dari dalam, bahwa pekerjaan itu benar dan harus dilakukan.